Kita ini saja dengan ini ya, ada kontak yang sekarang ini. Bapak izin, Bapak siap 1 2 3. Siap, sekali lagi 1 2 3. 1 2 3. Yaitu ada 11 pernyataan yang kami sampaikan Presiden. Yang pertama adalah yang tentang perubahan Undang-Undang 21 dan Undang-Undang 23. Tapi Papua Barat mendukung sepenuhnya program pemerintah yang dilaksanakan melalui percepatan pembangunan. Terus kemudian juga menyangkut tentang pemekaran OB. Warga daya wajib untuk Barat juga sangat menyampaikan dan memberikan ya kepada juga pun kalau kepada Presiden kalau bisa warga daya juga dimintakan pada waktu dalam banyak mereka bahwa semua dalam bentuk kajian yang nanti akan lihat terus kemudian nanti akan bicarakan dalam rapat ya. Terus kemudian yang tentang empat usulan empat nama PLT karakter tadi sudah disampaikan secara resmi bahwa ada tiga nama yang sudah memenuhi syarat sebagai karakter dari empat yang diusulkan ya, tiga memenuhi syarat, tiga memenuhi syarat dan satu dari Sorong Raya, satu dari Manokwari Raya dan satu dari Selatan Raya. Baik, Pak. Siap. Jadi ketiga nama tersebut sudah mewakili tiga wilayah adat yang ada. Bapak dengan pertemuan hari ini tadi Bapak Presiden menerima langsung didampingi siapa Bapak di dalam? Mungkin bisa dijelaskan. Kita didampingi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menkopol. Bapak Tito ya? Menkopol. Dan Ibu Deputi 5. Deputi 5. Baik, siap. Bapak izin dengan harapan kunjungan pertemuan hari ini bersama Presiden kira-kira MRPP Papua Barat ketika pulang nanti akan melakukan kajian-kajian apa dan pertemuan apa dengan pemerintah Provinsi Papua Barat? Saya menyangkut tentang karakter ya, PLT ini. Saya kira bahwa ini kami berikan semua kepada Presiden. Ya. Tadi dari Pak Tito sudah menjelaskan. Ya. Ada tiga nama yang sudah bicara dari empat nama. Pak Tito langsung yang menjelaskan. Yang tidak sampaikan. Baik. Dan dari empat nama tiga nama yang nantinya diskusi. Salah satu yang sampaikan. Coba tanya pertemuan. Pulang kapitan pertemuan. Pulang masa kapitan.
digunakan di dalam, bisa ditaruh di sini.